Okey, ya, selamat semua. Seperti yang dijanjikan untuk buat rekaman siang hari dekat kawasan terhempasnya pesawat MH653 di Tanjung Lopang. Dan sebelum ni saya buat rekaman pada malam hari, dan hari ni ada request untuk tengok keadaan kat sini waktu siang lah. Dan sekarang saya ada 1 jam je dekat sini, sekarang pukul 5 lebih, untuk buat rekaman. Beberapa kali juga datang sini tetapi tergenala sebab faktor cuaca, hujan lebat, so saya tak boleh nak buat rekaman. Jadi ni hujan dah berhenti, mendung, sebab saya buat rekaman sekejap lah. Dan selepas tu kita buat rekaman dari udara untuk penonton semua tengok keadaan kat sini. Kawasan dia 500 meter jauh ke dalam sana. Semoga dipermudahkan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Square mile of southern Malaysian swamp, investigators plotted today looking for any scrap of evidence as to why a hijacked Malaysian airline jet exploded and crashed last night. All 100 persons aboard were killed. Peter Collins reports. Saya tengok adalah nombor-nombor orang yang nak mati, mati dalam mimpi. Macam diorang dah tahu. Diorang draw gambar kubur dengan nesat. Tali perut semua bergantung kat atas kuku. Jumpa tempurung lutut ni, dah berkejap. Memang satu pun tak ada yang sifat dengan ada kepalanya, dengan kaki, tak ada. Atas tali air, ke laut 10 rantai, ke darat 10 rantai. Betul-betul atas tali air. Memang asal lagi tanah, balik ke tanah. Ingat tak ada bangsa, tak ada apa. Awal daripada Adam, daripada tanah, balik ke tanah. Pastilah semayang dengan cara-cara. Tak ada satu pun yang kita kena pasti. Hancur rumah. Tali perut selerak kat atas kuku. Jela-jela. Orang kata tentera merah. Masih tak dapat tahu yang sebenarnya. Satu bangsa pun tak ada. Melayu Cina ke tak ada. Semua dia kata sama. Tanah balik tanah. Dia ada lagi. Tak tahu lubang dia tu ada lagi tidak. Tapi dulu lubang besar. Kami jumpa lokasi tersebut. Tapi nama betul Ilyas bin Ibrahim, umur 74. Pakcik boleh ceritakan sedikit tak? Ya, sejarah. Sejarah dia pada tahun 77 tu, dalam 8:30, 8:20 gitulah. Saya keluar dengan dukungan anak saya yang nombor 2 tu. Saya dapati kapal terbang tu daripada ekor dia dah keluar api. Dia betul-betul bawah pokok kelapa ni. Atas kapal sikit je. Dia dah nak anuran. Dia nampak ekor dia dah keluar api je. Lebih kurang dalam 10 rantai ke laut. Satu bunyi dentum macam bom meletup. Bila meletup tu saya tengok macam bunga api. Hijau kuning api tu keluar. Sampai atas tu. Sang udara. Kemudian dia jatuh ke bawah. Dia meletup lagi. Dua kali dia meletup. Jadi dekat sini timbul satu misteri dengan apa yang diceritakan oleh Pakcik Ilyas, yang mana dimaklumkan beliau melihat ekor pesawat telah terbakar di atas udara dan letupan dua kali, satu di udara dan ketika terhempasnya, dan menghasilkan satu lubang yang besar. Jadi isu tentang hijack daripada Red Army, tentera merah, dan juga bodyguard membawa senjata ke dalam pesawat dan bunyi tembakan yang dapat didengar daripada black box, dua kali ataupun tiga kali tembakan di dalam pesawat. Jadi tak tahu konspirasi ni, misteri ni yang mana satu, tentera Red Army ataupun bodyguard ataupun hal yang lain, yang mana ekor pesawat telah terbakar di udara. Menarik apa yang diceritakan oleh Pakcik Ilyas, memang sangat menarik. Sebab bila kita tengah berzapin, jam ada buat kerja kahwin, ada zapin, ada apa kan. Jadi orang-orang kat sini semua lari tuju ke laut.
atas 10 rantai tu. Ha. Tapi sampai situ, saya tengok, dah tengah hasap je. Maknanya yang dalam artikel apa semua tu, yang kerja kahwin, kerja kahwin ni lah. Mak, buat kerja dia kahwin adik ipar saya. Oh. Ada masuk dalam ni, berita harian ke, besoknya saya tengok, ada dalam berita. Artikel yang katakan buat kerja kahwin, siapa tahu orang mas meletup 100 orang lah meninggal. 100 orang dia bersama bersama para apa ni, kaki tangan dengan apa, dengan kapten dia, dengan Pak Ramogari, dengan itulah termasuk dalam tu adalah Menteri Pertanian. Menteri Pertanian. Ingat tak? Dengan duta Cuba. 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 Itu Menteri Pertanian tu salah. Ada tu dia orang Rambah, orang Pontian. Ya. Termasuk edikong dia tu orang Serikat. Orang Serikat eh? Orang Serikat. Ada kena mengena dengan saya lah. Oh, ada kena mengena. Ali Haji Ahmad. Ali Haji Ahmad. Betul tak? Ya. Menteri Pertanian ni tijab. Menteri Pertanian. Ali Haji Ahmad. Dan termasuk Cuba, termasuklah semua-semua macam Cina pun ada saya tengok. Banyak orang penting asalnya kat dalam tu, kat depan. Orang dalam tu ada 6 orang salah banker punya orang. Melayan banking punya orang. Ada dalam 6 orang. Jadi telah saya melentung diorang semualah yang ada kat sini, semua pergi sana. Pergi sana tengok dah hangus. Nampak angin. Tak ada satu pun yang hidup, yang ada, tak ada. Maknanya mayatnya 10 rantai lah. Dia ada lagi. Tak tahu lubang dia tu ada lagi tidak. Tapi dulu lubang dia besar. Orang kata tayarnya masih ada lagi lah, tak tahulah. Tak tahulah tayar ada lagi tidak lah. Sebab itu jam bila Pak meletup, kali yang pertama kita orang pergi ramai-ramai di sana boleh masuk. Besoknya tak, kita tak boleh masuk. Masuk askar tapi, dia lah, polis dia lah. Dan sebab situ dah ada polis, ni puluh hutan, bomba. Pukul 10 tu daripada Jabatan Kesihatan. Jabatan Kesihatan lah. Pukul 10 tu datang bawa lah apa ni, ubat-ubatan yang takut yang ada boleh hidup lagi ke apa. Dia tu bawa dengan bombanya, bawa generator. Lepas tu daripada udara tu tak tahu mana punya helikopter, tak tahu daripada Singapura ke, kata Singapura dah ada standby. Pasal dah dia beritahu lah. Jadi dah pakai suluh helikopter atas kan, nampak bawah. Habis kita orang cakap dah, tak ada, tak ada mayat yang nampak boleh hidup lah. Tak ada. Dia anu, dia tengok, dia siasat dulu kan. Sebelum tu ramailah bagi pihak orang kampung yang ada di laut tu, ada nyuluh apa ni, udang kan. Di sini pakai jalan kaki. Subuh naik ke darat. Dia tengok memang satu pun tak ada. Siang hari tu, malam tu, itu saya tengok tali perut semua bergantung kat atas pokok. Atas pokok je? Tali perut. IC-IC pun yang Terabur. Ada para mugari tu, budak Pulau Pinang lah, apa nama dia. Dapat IC tu. Ada IC dia. Rupanya para mugari yang emas punya. Yang daripada satu orang tu. Kemudian saya tengok adalah Nobel-Nobel orang yang nak mati. Ada buat Nobel. Nobel-Nobel. Itu sepupu saya bawa balik ke apa, Kuala Lumpur. Dia kahwin kan, orang sedara mara daripada Kuala Lumpur datang. Pergi tengok. Dan jumpa pula gambar kubur. Gambar kubur? Diorang draw. Itu orang Islam lah mungkin. Masa kemalangan tu? Kemalangan. Bila dia terlepas, dia jatuh ke selerak. Jumpalah gambar. Gambar yang Cina tu dengan anak beranak. Mereka ni, di dalam pesawat ni, seolah-olah mereka macam dah tahu apa yang akan berlaku. Jadi, apa ni, nampaklah segala-gala dia macam orang untuk mati. Yang itu kemungkinan orang Islam katnya. Gambar kubur dengan nisan. Dia draw. Itu... Nobel tak salah
bahasa Inggeris lah, dia mengatakan apa ni, mati dalam mimpi. Mati dalam mimpi. Nombor tu sepupu saya bawa balik Kuala Lumpur. Maknanya menarik jugalah masa terempas tu apa, lukisan kubur Islam itu. Itu kemungkinan lah. Macam diorang dah tahu. Macam diorang dah tahu. Kemudian pula siangnya kita pergi tengok, sampai dah lepas diorang lah, jumpa tempurung lutut ni. Budak nampak, insil tempurung lutut. Tapi siang tu daripada JKR, daripada mana agensi kerajaan datang kutip, bawa plastik hitam, cekut satu-satu. Betul-betul semua macam daging tetel. Hancur lah. Satu orang pun tak ada yang cukup sifat, tak ada. Memang tak ada. Hancur tu. Darah pun tak ada, hangit. Terbakar, hangit. Dia meletup kat atas dulu. Dua kali. Masuk bawah dia meletup. Lubang dia, besar lubang ni. Patut di sini dia orang buat kubur. Tahun lepas saya ada ke sini untuk membuat rakaman episod yang pertama, MH653, tapi masa tu saya tak jumpa. Dan kemudian episod kedua dah jumpa lokasi tersebut tapi tak selesai. Dan hari ini kali ketiga saya ke sini untuk update tahun 2021, keadaan memorial lah, jalan kebun teh. Jadi ini adalah nama-nama mangsa naas pesawat MH653 pada 4 hari bulan Disember 1977 di Tanjung Kupang, Johor. Jadi ini adalah tapak memorial tersebut, yang mana semua telah disemandikan di sini, semua agama. Kerana mangsa-mangsa telah berkecai dan tidak dapat dikenal pasti jasadnya. Jadi kita sedekah al-fatihah kepada mangsa-mangsa yang beragama Islam. Jadi dekat sini, episod pertama saya buat vlog. Masih lagi menjadi misteri dan tiada jawapan tentang tragedi MH653 ni. Betul itu, saya kadang terfikir juga kenapa dekat sini tidak. Tengah pekan dekat memorial kan. Sana pula. Atau mungkin PTP dah ambil ke apa kan? Belum lagi. Belum lagi. PTP ambil tahun 96. 96 eh. Dia 77. Sepatutnya waris-waris dia boleh pergi ke kawasan sini kan. Untuk masuk. Ali Haji Ahmad tu datang, bini dia bawa kasut dia sebelah, bawa balik. Kasut sebelah. Bawa kenangan. Itu yang ada. Itu yang ada. Itu maknanya kalau saya baca dekat artikel tu, mana masa dulu, masa terempas orang kampung, macam betul-betul duit, asyik banyak yang ambil lah apa semua je. Polis sini cakap serah dengan kerajaan. Dia orang yang kebanyakan yang pada awal memang serah lah. Jadi macam jalan berjalan besar ni, nak ke tempat lokasi tu berapa ratus meter cik? Ini dan 10 rantai. 10? 10 rantai. 10 rantai tu macam cik? Dah lebih kurang apa 500 meter tu? 10 rantai dalam 1 kilometer ke? 1 kilometer ke? Ini laut ni aja. Dia laut? Laut sana, dia betul-betul atas tali air. Atas tali air, mana ada parit panjang tu? Tali air tu ke laut 10 rantai, ke darat 10 rantai. Betul-betul atas tali air. Tengok dekat tengah sana ada satu tali air kecil, panjang parit? Parit, besar. Maknanya memang kat situ lah.
bendung air laut tu tak boleh naik ke darat. Mana dekat situ lah. Ha, kat situ. Tapi yang dia punya meletup dia di darat. Di darat. Di darat sikit. Tali itu tengah. Tapi kebanyakan dia punya apa daging-daging banyak kat tali lagi. Atas tali. Okey, seperti mana, yang mana dimaklumkan oleh Pakcik Elias eh. Lokasi terempas tu adalah berdekatan dengan tali air dan dia di atas darat. So dekat sini adalah tali air dan tu adalah lubang tu di sebelah tali air dekat atas darat yang mana terhasil daripada letupan kedua masa dia menjunam tu. Okey, dan tak jauh daripada pantai. So dekat belakang pokok ni adalah laut. So dia datang flightnya MH053 datang daripada arah sana. Terus terbang dan menjunam dekat sini. Kalau ikut daripada penceritaan Pakcik Elias yang berdekatan memang betul-betul berdepan dengan lokasi terempas ni, dia lalu atas pokok kelapa atas rumah dia menjunam terus ke sini. Terus sekarang lokasi dia dekat pokok yang ini bawah dia. Jadi kawasan dekat area sini yang berdekatan dengan lokasi terempas tu nama tu sini memang kena minta kebenaran dengan pihak sekuriti sebab dia bersebelahan dengan satu tempat projek. Maksudnya masa dulu dekat dalam tu masih ada lagi rumah penduduk biji-biji. Ada, sebelah kiri ni ada. Oh, sampai sekarang ada lagi lah. Tak ada. Oh, dah lepas ni PTP dah ambil dah tak ada. Oh. Satu rumah pun tak ada. Dengar kata ada kandang lembu dulu lah. Ha, ada dulu macam kambing. Kambing. Adalah sebelah yang masuk dalam RTM tu yang kata dia polis memulis datang tu. Orang tua dulu cakap pun cakap bangsa logat kita sini lah orang tua. Dah meninggal orang tu, orang tu Pak Bujang nama. Saya tengok dalam dalam TV datanglah polis memulis tu. Masa dekat dia sebelah kiri tak jauh daripada lah daripada tempat tu yang kejadian. Dia belah kanan sikit. Oh, belah kanan. Ha, dia rumah dia belah kiri. Ada dua buah rumah dulu. Tapi dah tak ada. Sekarang dah PTP dah ambil. Dah tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Ke mana kawasan ni pun dah jadi buka hutan lah. Haa, hutan lah. Itulah saya kesal sikit. Patut sini buat tunggu. Betul. Kan nanti hutannya juga. Buat apa dekat kebun teh tu. Satu orang tu. Nama ni. Kan. Patut dekat sini ni. Tu diorang anulah kesal lah macam tu tak ada sejarah betul. Ha, patut sini buat tu satu tugu katakan memang ada banyak sekolah-sekolah dan pelajar-pelajar yang datang untuk buat kajian atau lawatan dekat kawasan ni tapi hampa kerana keadaan kolokasi terjadi amat sukar untuk dimasuki. Mungkin buku terjadi 4 Disember yang membuatkan pihak sekolah datang ke lokasi untuk buat rujukan. Wallahualam, itu yang diberitahu oleh Pakcik Elias. Dan ada juga pandangan daripada Pakcik Elias yang saya setuju yang mana kalau boleh lokasi ni pihak Museum Negeri Johor ataupun pihak-pihak berkaitan mungkin boleh bina tugu peringatan ataupun landmark yang pelancong ataupun waris-waris tahu keberadaan lokasi sebenar tempat terempas tu. Jadi orang boleh tahu ke datang ke ataupun boleh buat satu laluan ke ataupun di pagar tempat ni seperti mana Bukit Kepong sebelum ni beda askar yang tidak dijaga. Alhamdulillah sekarang dah dinaik taraf galeri tersebut sebagai satu pusat pelancongan sejarah negeri Johor dan seperti Kubu Kota Tinggi dan Tanjung Gubang ni salah satu sejarah dalam Malaysia yang mengubahkan banyak nyawa. Jadi mungkin tu salah satu pendapat 10 sen daripada saya. Sekurang-kurangnya boleh membuka ruang untuk peniaga kecil-kecilan untuk peniaga di kawasan berhampiran. Saya ada baca juga yang mana selepas rempahnya tu banyak penduduk-penduduk ni dia tinggalkan rumah pindah ke, betul ke? Tak. Yang selepas dia anu memanglah macam-macam dia orang datang. Elah, orang tak anu macam-macam dia kata dia untuk hantulah dia apa benda kan. Ha, saya pernah pukul 4 subuh duduk kat situ. 4 subuh je eh? 4 subuh saya duduk kat situ. Dekat sepuluh rantai sana tu? Ha, dekat kejadian tu, dekat tali air tu, tempat yang kutip duduk situ. Tunggu bapak saudara saya dekat kedai laut kan. Duduk 4 subuh. Tak ada pula. Agaknya mungkin lah agaknya dia hantu ni tengok orang, orang-orang juga agaknya yang dia kacau. Macam penduduk berpindah tu disebabkan kerisauan ke macam tak ada, tak ada. Oh. Yang sebab dia, dia penduduk dipindah kerana PTP ambil alih lah. Ambil alih tanah tu jadi diorang terpaksa
ambil separuh dihantar di apa, Desa Payung Kuang. Oh, Desa Payung Kuang. Penempatan semula. Termasuk seorang dua orang tu yang kena tanah, kena pindah di sana. Ada lagi bekerja. Memang satu pun tak ada yang sifat dengan ada kepalanya dengan kaki, tak ada. Betul-betul macam daging tetel. Ini kalau tengok kita tengok orang dari pasang sedih kan, ya? Tak ada. Cuma tengkuk ni tu agaknya mana duta tu agak tengkuk ni, tengkuk ni apa ni, bulu bulu tengkuk ni panjang tu ada lah. Oh, tu lah sikit. Ha, tangan kan? Ha, tangan dia sebelah ni ada macam tu. Itu yang adik saya cekup pada tekut, nak cekup teriset, tercekup pada tangan tu dia balik. Abang jangan bambang, kenapa dia dah ke badi. Ya, badi. Ha, badi. Maknanya masa tu banyaklah kenderaan polis. Ah, selepas tu pukul 10 tu kebanyakan semua polis, ini apa ni, jabatan kesihatan, bomba ada. Ah, siang ni termasuklah askar wartawan, wartawan askar watania, ni jabatan JKR yang dia punya pekerja-pekerja saya kutip. Termasuk yang saudara saya pergi kutip satu-satu masuk dalam plastik hitam atau di apa, kebun teh. Kebun teh. Ha. Mana diorang semua bangsa agama semua disatukan jadi satu. Ha, ya, satu. Last kali katanya Islam lah. Yang pertama tu mula Buddha lah itu. Cara lah. Ha, cara upacara dia kan dengan Kristian, Buddha kan. Dalam tu semua sekali. Itulah kita tengok memang asal lagi tanah balik ke tanah. Ya. Ha, tengah tak ada bangsa, tak ada apa. Awal daripada Adam, daripada tanah, balik ke tanah. Itulah itu sebab bila dia terpaksalah semayang dengan cara-cara dia. Pasal tak ada satu pun yang dikenal pasti lah. Dikenal pasti. Semua betul-betul macam tetel. Dah hancur lumat kan? Hancur lumat. Tadi perut selerak kat atas pokok. Ush. Nah, jela-jela. Dengan kain baju pun. Kita tak dapat pastikan apa jenis orang tu, Islam ke, Cina ke, Melayu ke, kita tak tahu. Tiba senarai je. Bila senarai yang mengatakan Menteri Pertanian, Ali Haji Ahmad, nama yang erikung dia, nama apa konsul daripada bank ada 6 orang, baru kita dapat daripada apa lapangan terbang menghasilkan orang ni yang naik kapal terbang dia, baru kita 100 orang. Termasuk kaki tangan. Tapi sampai sekarang masih belum jawapan-jawapan yang tepat. Tak dia tahu. Kita dia punya motif dia tak tahu. Ya, dia orang kata tentera merah. Tentera merah, Red Army. Itu. Tadi kata bodyguard. Bodyguard. Kita tak dapat pasti. Sekarang masih lalu belum jawapan. Masih lagi, tak dapat tahu yang sebenarnya. Apa ya, motif yang dia buat. Waris-waris pun tak dapat lagi tak jawapan. Jawapan. Apa nak buat, dah tak ada tu. Itu baru kita tengok memang asal tanah balik ke tanah. Senang je. Satu bangsa pun tak ada, Melayu, Cina ke, tak ada. Semua dikata sama. Asal tanah balik tanah. A square mile of southern Malaysian swamp, investigators plotted today, looking for any scrap of evidence as to why a hijacked Malaysian airline jet exploded and crashed last night. All 100 persons aboard were killed. Peter Collins reports. These weeping relatives of the dead went to a mortuary near the crash site only to be told there were literally no remains to be identified. After a day and night of searching, not one single body has been recovered intact from the deadliest hijacking yet. Very little is left of the Malaysian Airlines 737 jetliner which crashed into a mangrove swamp. Just twisted scraps of metal here and there. Broken aircraft parts scattered like so much litter from a giant vacuum cleaner dumped upside down. Investigators continue to sift through the wreckage for clues to what is so far something of a mystery hijacking. All that is known is that on a routine domestic flight, the pilot first reported an emergency on board. Then the words, hijacker on board, and then the fact he had been ordered to land in Singapore. After being cleared to land, his aircraft disappeared from radar screens. Eyewitnesses said the aircraft was on fire as it came down. Airline sources believe there was an explosion on board. But Malaysian government officials are now backing off earlier reports that the Japanese Red Army was involved. And they say they have no firm idea of who was responsible.
In the violent history of air hijackings, relatively few passengers have been killed. But now, 100 people have fallen victim to mysterious hijackers whose identities and motives remain unknown. Peter Collins, CBS News, in Johor, Malaysia. Two Americans, both with the World Bank, were among the crash victims. They were identified as Oscar Donald Herr, 41, and Ahmed Naimi, 47. Saya dah masuklah juga, masuk seorang sana, jalan sana seorang. Tapi saya sampai dekat ujung sana, dah tak berjalan. Tak ada jalan. Dia yang depan tu, dia masuk ke kanan. Ke kanan tu. Yang lubang tu ada lagi, tak ada. Ada. Lubang nasib tu kan? Itu lubangnya? Lubang. Lubang besar kan? Itu lubangnya? Itu lubang. Kalau awak masuk ke kanan tu, bila nampak lubang besar, itu lubang. Alhamdulillah, Pakcik Ilyas telah mengesahkan lubang yang saya pergi tu. Sama lubang terempasnya pesawat. Mana laluan dia tadi? Alamak. Kami ni dah lost laluan. Allah Akbar. Itu yang masuk dalam. Meletup lagi sekali. Dia jadi macam kolam. Orang kau ada panjang ni kawan gitu. Dengan kata dia, saya baca dalam artikel tu, dengar penduduk kata kadang lalu dekat Pai Bakau dululah. Ada dengar suara ni. Suara ada suara-suara ni. Yang ada kan. Memang ada, kata orang memang ada. Ada masa kan? Yang orang tu ada. Ada masa saya tu memang tak ada. Yelah. Saya duduk situ, kemungkinan agaknya orang ni dia tengok orang juga. Mana orang yang kuat semangat ke ni, tak ada ni. Mana orang tak ada, macam-macam terdengar. Dia punya kolam tu saya dapat rakam. Mana kolam itulah lubang? Itu lubang. Mana yang letupan kedua, pertama? Dia meletup ke atas. Okay. Bila dia junam ni, dia meletup lagi. Itu yang jadi lubang. Itu jadi lubang. Itu yang bangkai-bangkai itu, kepala dia, dia orang terik. Bawa keren terik, mau bawa keluar kan. Rasa bergegar. Itu yang jadi lubang. Rasa bergegar tak masa dia tempat tu? Memang bergegar, semua bergegar. Buat rendaman tu? Buat. Kalau kita tengok, macam orang bunga api meletup ke atas tu. Macam orang bunga api kan. Tapi dah meletup dulu. Dah terbakar. Dalam bawah, meletup lagi. Itu yang jadi lubang besar. Now, look at this tube. It's several meters long, at least from where I can see it, but it goes all the way back. It does appear to have been part of the aircraft. There were a few other items that could be remnants from the flight. Ada apa? Orang tunjukkan bos-bos getar. Itu tak pasti ya. Semoga dipermudahkan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin. Jalan dia dah agak bersemak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau kita lihat dekat YouTube, ada beberapa tahun yang lepas ada satu channel yang menunjukkan kawasan benteng bumper dekat sini, dan ada juga satu hose pipe yang diyakini milik pesawat. Wallahu a'lam.
Dan ini adalah laluan ke terempasnya pesawat tersebut di dalam hutan dekat sana. Dan kalau lihat pada gambar lama, kiri dan kanan jalan ni adalah lokasi dikumpulkan mayat-mayat sepanjang jalan kat sini ya. Jadi saya tak ambil masa lama sejauh mana yang saya boleh pergi. Dan dekat kawasan sini banyak ruang-ruang seperti laluan binatang keluar masuk . Saya tak tahu binatang apa. Dan sebuah buku dikeluarkan untuk rujukan sekolah Johor, Melaka dan Kelantan kalau tak silap. Okey, lokasi ini telah diadaptasi dalam sebuah novel tragedi 4 Disember oleh seorang penulis Zulkarnain Isnin. Beliau dilahirkan di Permatang Pasir Muar. Beliau mendapat pendidikan di Muar, Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur dan Universiti Pertanian Malaysia. Kini UPM, Universiti Putra Malaysia. Sekarang Tuan Haji Zulkarnain bin Isnin adalah pembantu pengetua pentadbiran di sebuah sekolah menengah di Muar. Tak pasti sekolah apa. Maharani ke apa. Hampir nak dekat setahun juga kot dah tak ke sini. Jadi ada sikit banyak juga perubahan dan perbezaan dekat sini . Okey, kita baca sedikit kronologi apa yang berlaku dekat sini. Walaupun semua dah tahu, saya rakamkan dan saya bacakan sedikit. Isnin 4 Disember 1977 adalah tarikh yang paling mendukacitakan dalam sejarah penerbangan Malaysia apabila salah sebuah pesawat miliknya terhempas dan mengorbankan banyak nyawa termasuk orang kenamaan. Penerbangan MH053 yang membawa seramai 93 penumpang bersama 7 kru penerbangan itu telah meletup dan terhempas di sebuah kawasan paya bakau dekat Kampung Ladang, dekat kawasan sinilah. Pesawat itu berkecai dan terbakar hingga meranapkan muka bumi seluas kira-kira 2 km persegi dari titik hentamannya. Peristiwa yang berlaku 33 tahun lalu itu juga meninggalkan memori hitam kepada sejarah negara apabila ia turut mengorbankan duta Cuba ke Malaysia. Okey, ini hose. Hose kalau nampak. Berdasarkan kisah yang dinyatakan kepada umum pada pukul 7.21 malam hari kejadian, pesawat Boeing 737 yang dikendalikan Kapten GK Ganjur dan pembantunya Kamarul Zaman Jalil itu sedang dalam perjalanan dari lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang menuju ke lapangan terbang Subang. Sebelum sempat melakukan pendaratan di lapangan terbang Subang, Ganjur sempat memberitahu menara kawalan mengenai kehadiran penganas di dalam pesawat yang sedang dikendalikan. Selepas mengetahui perkara tersebut, pihak berkuasa lapangan terbang Subang segera mengosongkan laluan 33 bagi membolehkan pesawat Boeing 737 kendalian Ganjur dan Kamarul Zaman mendarat dengan selamat. Bagaimanapun, pesawat tersebut tidak sempat untuk melakukan pendaratan di lapangan terbang itu. Sebaliknya, Ganjur bertindak terbang semula ke awan dan memberitahu menara kawalan yang dia diarahkan oleh pengganas untuk menuju ke Singapura. Kira-kira pukul 8.15 malam, pesawat yang membawa 93 penumpang bersama 7 kru penerbangan itu hilang dari radar menara kawalan dan terhempas di sebuah kawasan hutan paya bakau di Tanjung Kupang, Gelang Patah. Jadi sepanjang ini adalah lokasi mayat berterabur, berkecai
tak boleh dikenal pasti tanpa kepala dan juga mayat-mayat tersangkut. Cebesan-cebesan mayat tersangkut di atas pokok. Dan juga ada guru-guru sekolah dalam satu website tu menceritakan pengalaman waris-waris daripada kawan mereka yang berada di dalam pesawat, yang mana setiap ahli keluarga tu telah diganggu di rumah seperti pintu-pintu diketuk waktu malam, dan ada juga ahli keluarga yang tak boleh tidur malam. Dan sepanjang perjalanan ke sini memang saya lihat banyak rumah-rumah kayu lama, lebih kurang 7-8 biji yang telah ditinggalkan. Tak tahu apa sebab, mungkin ada antaranya ditinggalkan seperti mana yang diceritakan dalam sebuah artikel, ataupun mereka telah berpindah atau meninggalkan rumah tersebut atas faktor yang lain. Penduduk berpindah tu disebabkan kerisauan ke macam mana? Tak ada. Oh. Yang sebab tu dia pun penduduk dipindah kerana PTP ambil. Ya, alih lah. Ambil alih tanah tu, jadi diorang terpaksa ambil separuh dihantar di apa, desa Payung Kuang. Jadi waktu malam nanti saya akan mengajak MRA untuk sama-sama eksplorasi dekat sini, sebab beliau tak pernah lagi datang ke sini untuk merasai suasana dekat sini. Saya akan bawa dia bersama. Jadi dekat sini adalah jalan terakhir, jalan penutup. Jalan penutup ke kawasan yang belah sana. Tapi kalau ditebas jalan ni mungkin boleh lalu lagi lah ke kawasan hutan sana. Dimaklumkan terhempasnya pesawat tersebut di dalam kawasan hutan yang belah sana. So, jadi pada penonton yang ingin melihat kawasan siang, telah saya rakamkan. Dan kalau waktu malam dekat sini pukul 10 lebih, agak sunyi jalan-jalan dekat sini. Jalan kampung dekat sini. Dan kalau lihat dekat kawasan sini, gambar-gambar lama anggota polis, askar apa semua yang turun mengumpulkan mayat-mayat dan diletakkan sepanjang jalan dekat sini. Mayat-mayat, cebesan mayat yang dikumpulkan dalam guni. Sebelah sini ada parit, dan sebelah sini pun tak silap saya ada parit lah, belukar apa semua. Dan jalan ni straight seperti di dalam gambar. So, untuk video Kupang ni, Tanya Kupang ni, MH053, sudah saya rakamkan dalam episod pertama dulu, masa awal-awal. Tak jumpa lokasi ini. Dan pergi ke memorial lah, tapak peringatan mangsa terjadi MH653 di Jalan Kebun Teh. Kemudian, episod kedua, saya pergi waktu malam bersama Ujang, masuk ke kawasan sini. Tapi sampai dekat pokok buluh sana je. Dan sekarang saya sampai ke hujung sana dan sebuah kilang minyak sebelum ni yang saya masuk dengan hujung belah sana telah pun dibina semula, diurus semula oleh satu syarikat lah, dan telah beroperasi dekat belah sana. Ingat mula-mula nak cari ketua kampung ladang untuk berkongsikan pengalaman beliau, tapi mungkin kesutukan masa untuk interview, mungkin tak ada rezeki. InsyaAllah mungkin lain hari. Dimaklumkan dekat kawasan sini, jalan raya depan, laluan di kampung, macam-macam cerita yang dikongsikan. Pemandu teksi semua, seorang wanita yang menahan teksi dan ingin masuk ke sini untuk ambil cincin dia.
Boleh bayangkan dekat sini masa terempasnya, bertaburannya duit-duit yang mempunyai kesan dara, kasut-kasut, barang-barang pribadi. Di Malungan juga masa terempasnya banyak barang-barang yang berharga yang jatuh ke sini dan diambil oleh orang-orang kampung. Tapi kita fahamlah masa dulu bukan senang kehidupan kan, agak survive. Jadi itulah, bukan dekat sini je, kadang-kadang di jalan raya pun kalau kemalangan lori ke apa, masih lagi ada yang akan mengambil barang-barang dari hasil kemalangan. Itu dulu. Sekarang kita boleh berfikir kot. Jadi ada juga yang telah diganggu selepas mengambil barang-barang tersebut dekat kawasan sini. So hari itu saya bersama Ujang dekat sampai depan pokok buluh ni je. Tak berapa confident masa tu malam tu sebab siang tak datang tengok kawasan ni sendiri. So sekarang ni pukul hampir pukul 6. Saya mungkin berada kat sini sebelum pukul 7 akan keluar untuk buat rakaman drone. Jadi saya ambil masa sekejap untuk buat rekaman daripada udara sebelum hujan, sebelum gelap. Kita lihat dekat kawasan hutan sana bagaimana, sebab memang tak boleh lalu kawasan depan sana tu. Ok, nanti kita sambung semula buat rekaman drone dahulu. Risau sikit sebab makcik dekat warung depan tu kata berhati-hati kat dalam ni sebab ada anjing yang dibelit oleh sawa kat sini. Risau juga. Dan kita bergerak dulu. Dah 6.30, 6.45 nak maghrib. So insyaAllah nanti kita buat rakaman malam pula dekat kawasan sini. Apa misteri-misteri yang selama ini diperkatakan seramnya bahagian dekat dalam kawasan sini ya. Kita tak pasti selagi kita tak berada kat tempat tu sendiri. So rakan teman eksplosi yang baru di atas sana, jom kita bergerak keluar daripada sini. Saya telah ke lokasi dalam sana pada waktu petang untuk jejak lokasi terhempasnya pesawat, tapi gagal untuk
temui lokasi sebenar dan sangat hampa. Pada hari ketiga, saya kembali lagi ke sana sebab ada rasa macam tak komplit rakaman saya, dan masa itulah saya berjumpa dengan peniaga warung yang amat ramah yang mengenalkan saya dengan ayah beliau. Ya, sejarah. Sejarah. Salah seorang saksi terhempasnya pesawat tersebut yang mana telah lalu di atas rumahnya. Masa tu ada majlis kahwin pada waktu malam. Ada tarian zapin, biasalah kalau orang Johor ni ada joget lambak, tarian zapin semua. Dan saya temubual pakcik tersebut. Menarik apa yang digongsikan oleh pakcik Elias. Selepas tu saya pulang untuk membuat research sedikit di Google Earth berkenaan keadaan dari satelit permukaan kawasan, dan terlihat ada satu bentuk lubang yang besar. Keesokan harinya lagi, saya pergi di kawasan Tali Akhir yang dimasukkan, dan nampaklah apa yang diceritakan oleh Pakcik Elias. Dan saya ambil keputusan untuk hubungi MRA Adam, dan beliau berminat untuk turut serta. Dan keesokannya, saya kembali sekali lagi pada waktu petang ke kawasan dalam sana bersama dengan Adam untuk jejaki lokasi terhempas tersebut seperti mana yang Pakcik Elias maklumkan. Dan akhirnya kami jumpa lokasi tersebut. Tapi sila ikuti sehingga akhir video perjalanan vlog saya kali ini. Tempat yang mempunyai sejarah pasti ada kisahnya untuk digali, dan saya teruja untuk mendokumentarikan kawasan ini. Okey, hari ini tak tahu hari keberapa saya datang balik sebab tak berpuas hati tak sampai ke lokasi itu. Desain daripada Google Earth ada punya measurement tu tak jauh pun daripada lokasi yang saya terhenti tu. Yang saya berhenti, saya patah balik. Tak jauh daripada situ je lokasi tu. Jadi disebabkan faktor keselamatan, hari ni petang saya ajak rakan collab lah MRA untuk ikut sekali. Saya rasa dekat ujung sana untuk masuk ke dalam sana. Sekarang ni, hari ni tak ada dalam untuk kita tebas laluan kat dalam ni untuk tembus ke sana. Jom. Tapi ngamuk satu kampung tu. Barang pun asal tak asal ni. Lah. Salamun ala nuhi fi alamin. Rasa jalan sini kot. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ke jalan ni? Laluan di dalam. Ini ke laluan dia. Yes. Jalan dia telah ditutup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cari kedudukan lokasi. Sini ya, daripada sini ya. Boleh dengar bunyi motor dekat bahagian depan sana. Jalan raya.
kena nak Google Earth sekejap. Sekarang pukul 6.35 eh. Masih tak banyak. So, kita tinggal luar dia. Okay, Adam. Dah boleh off lah. Boleh. Pasal Adam dia on Google Earth sekejap. Dan tengok geografi dia. Ke sini. Sini ada apa sini? Okey. Lokasi terempas ni betul-betul kat belakang pokok ni. Sekarang kita nak pergi ke arah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok apa, mana ada laluan ni. Kita tengok dalam laluan dia dah. Sekejap. Semak betul. Betul-betul tebal lah dia punya ni. So tinggi eh. Tinggi. Mak lah tinggi kan. So kita saya off kamera dulu. Agak susah pegang kamera sambil tembas ni. Bila saya repeat balik dengan Adam, kalau lokasi terempas ni memang semak dia tinggi-tinggi kepala eh. Dan saya risau masa saya menebas tu, menebas lalang dekat situ, di bawah lalang-lalang tu saya terlihat ada satu lubang-lubang dalam tanah, lubang amat besar seperti lubang ulas sawa eh. Rumah ulas sawa. Jadi agak risau juga keselamatan kat situ. Okay, sekarang masuk untuk pergi balik. Agak gelap juga kat sini. Lokasi kat depan ni memang tak boleh nak masuk eh. Memang tak boleh masuk, hanya boleh guna drone. So kejap kita akan bergerak. Dah eh. Agak gelap ni. Bawa tu silap. Malam nak buat dekat kawasan sini pun agak jauh masuk hutan eh. Termasuk off record tadi, kena jalan, kena masuk hutan. Semak-semak tinggi kat sini. Jadi bila dah sampai berdekatan dengan kawasan lubang tu, memang tak boleh nak masuk. Sebab saya tak tahu keadaan luasnya kolam tu. Kolam tu dah ditutup oleh rumput-rumput. Jadi takut terjadi.
Mana jalan tadi dah? Ini kan tadi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah? Maps? Betul? Betul lah lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam tak lalu yang tadi kan? Betul lah? Mana laluan ni? Sini bang. Kita belok ke sana kan? Aku rasa sini kalau kita tebas-tebas lagi dekat sini. Rasanya lagi dekat. Oh, pendapat kau? Ha? Sini lagi dekat. Tebal sangat. Tolong kita, pegang aku punya envelope. Envelope pula. Tolong tolong suluh bagi atas. Aku nampak sikit. Ada laluan tak? Ada bang. Ha? Terlalu sangat-sangat bang. Sini dah. Dia tak bagi stand lagi tu. Mana laluan tadi? Kami ni dah lost laluan ni. Ni bang. Ni kan? Nak urut. Tolong suluh dah depan. Ian. Ada batu eh. Baik. Allah Akbar. Aduh. Bismillah. Maaf, tak larat nak bercakap.
Ah, dia punya sampai dah keras tau. Ah, masalah dia punya semak sama dia kalau di atas tinggi kepala. Akar dia pun semua dah akar yang besar, akar keras. Akar tunjang ke apa? Hui. So kalau tengok kepada Google Maps 400 lah lebih kurang. Itu measurement, estimate daripada Google Maps. Tapi berdasarkan Encik Elias lah, dia 1 km lah. Orang dulu panggil 10 rantai dam. 10 rantai. Ah, mula aku pun tak faham juga. Bila dia cakap 10 rantai tu 1 km, baru aku tahu. Bahasa orang lama. Kadang orang guna habis batang rokok. Ada guna rokok. So sekarang pukul 7 suku lah. Kita kena bergerak keluar dari sini. Okay, sekian sajalah lokasi ni. Tak dapat dirakamkan disebabkan masalah, sebabkan masalah faktor jalan yang tak boleh dilalui hanya melalui drone. Kita ambil waktu keselamatan juga lah. Okey, jumpa lagi. Jadi kita dah lihat, dah dengar kisah-kisah sejarah tentang tragedi ni. Dan selepas membuat eksplorasi lihat kawasan sejarah ni, saya ambil keputusan untuk membuat rakaman malam pula lah untuk melihat keadaan waktu malam seperti mana yang diceritakan di lambakan-lambakan website tentang kisah seram dekat sini. Dan merasai sendirilah apakah benar ada hal-hal yang mistik dalam sana. Seperti yang dimaklumkan oleh Pakcik Elias, duduk dekat sana 4 pagi dan kami cuba untuk berada di sana pada lewat malam sehingga pukul 4, 4 lebih lah, macam tu. Hari ini saya bersama dengan MRA lagi sekali untuk pergi ke sebuah lokasi ya. Sebelum ni saya dah buat 1, 2, 3 video berkenaan dengan terjadi pesawat MH053 ya. Dan ada juga komen dekat video baru ni yang minta review semula pada hari siang, sebab sebelum ni memang saya tak buat rakaman keadaan sekeliling pada waktu siang. Semua tahu eh, terjadi pesawat ni, terjadi 653 ni memang sangat menyayat hati ya. Yang mana mengorbankan lebih kurang 93 penumpang dan beberapa 3 anak kapal kalau tak silap, termasuk kapten apa semua. Semua mangsa tak dapat dikenal pasti ya. Tubuh badan yang berkecai. Sebagai tragedi ni ya, sebuah buku telah ditulis ya. Tragedi 4 Disember. Agak menyeramkan juga malam ni. Macam mana Dom? Ha? Feel dekat sini? Boleh tahan lah. Baru sampai gerbang pun dah lain. Memang kita takkan sampai dekat lokasi tu sebab ada ditutup hutan tebal. Tapi kita nak tengok keadaan begini macam mana. Agak laluan tu memang dah tak boleh nak dilalui. So ini
Dulu kalau nak gambar lama, sebelah sini ada parit, belah kanan dan juga belah kiri. Belah kiri ni adalah kayu bakau. Kayu bakau yang mana di kiri kanan ni ditempatkan mayat-mayat ni. Mayat-mayat sepanjang jalan daripada ujung sana sampai ujung sana. Okey, Ram. Tak boleh ni mati. So actually Ram ada problem, so terpaksa menggunakan alternatif lah. Phone. Phone lah. Ram, apa setup dulu? Apa punya? So hari ni saya pakai gimbal balik eh. X3. Sebelum ni GoPro tak ada gimbal, so agak pening lalat juga tengok. So hari ni stabilize sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang macam di bawah pintu eh. Jom kita maju ke depan. Assalamualaikum. So dekat sini macam ada ruang untuk masuk ke dalam sana eh. Ram, macam ada ruang ke dalam sana. Gerbang kecil. Cuma.
mana rekod tau. Ha? Rekod? Ha? Kau tak rekod? Tak, dia tak nak hidup langsung. Dengan ni tak nak hidup. Dapat tengok handphone ni. Kan ada video tu. Wah, saya kena pakai. Kau tak, aku rasa enggak boleh guna aku punya ni kot. Dulu masih dekat foto-foto lama eh. Tak ada apa. Diorang tunjukkan pos-pos getar. Aku tak pasti lah. Kena selalu perhati dekat bawah. Jadi mayat-mayat eh, banyak yang ada yang sangkut dekat atas pokok selepas terempasnya pesawat tersebut. Anjing pun menggonggong. So sekarang ni mungkin kita dah 300 meter lebih kurang.
Jadi mungkin kita akan duduk sekejap dekat sini. Pilih lokasi ya. Ya. Kita jalan dulu. Sorry. Tempat lapang tadi okey. Saya harap kali ni suara capture jelas bolehlah dengar juga kan, daripada tak dengar langsung. Banyak kerengga ke sini? Bayangkan kita sedang berjalan dekat tepi semua susunan-susunan banyak yang dalam guning, dalam plastik. Mereka mengumpul, berusaha untuk mengumpul semua jasad-jasad, dan disebabkan tidak dapat dikenal pasti, tugu peringatan telah dibina di jalan Kebun Teh saya kalau tak silap. Semua bangsa berlainan agama telah disatukan dalam satu liang lahat. Betul kan jalan tadi kan? Betul. Belakang tu macam ada laluan tu. Ikut akar-akar kayu lah. Memang kayu. Kamera ni dia akan berat juga. Nak memegang lah.
masih ada ruang. Ada ruang lapang. Lagi sebulan, lagi 3 bulan, 4 bulan jalan ni memang langsung dah tak boleh nak jalan lagi. Kita ambil angin kejap kat sini. Berehat kejap. Berehat kejap. Boleh tahan orang kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada malam tersebut, bermacam-macam suara yang kami dengar, termasuk lalakan anjing yang tak berhenti, dan di antara salakan anjing tu ada suara yang lain. Wallahualam. Tapi saya anggap tu mungkin suara-suara binatang dalam hutan lah.
serta banyak peralatan yang saya bawa. So, saya ni bawa buku dan juga XP ya. Saya akan di sini. So, saya nak letak arm dia ni. XP. So, harap dia berguna lah. Anjing yang mula berbunyi ya. Tahun 3-10 nak cakap tu. So Adam dia pergi belah sana weh. Tak tahu pusing belah sana belah kambut. Mungkin dia buat ujinya. Ujinya di sini kat sini. Udah mengembang weh. So dekat sini kamera saya biarkan dulu. Merakam apa yang direkamkan. Okay, saya nak kesana sekejap. Okay, sekarang dekat bahagian belakang sana bunyi jeritan salakan anjing. Dan biasalah di sebalik jeritan-jeritan tu ada satu suara kalau dengar betul-betul. Okay, dekat bahagian tak jauh daripada sini laut so boleh dengar bunyi kapal berjalan, kapal berlayar.
So bateri nak habis, tukar bateri dulu. Oh, ini adalah bateri kedua. Biar dulu barang-barang kat sini. So kita biar dulu barang-barang kat sini. Jalan. So, begini keadaan satu malam dekat sini. Anjing gonggong berbunyi dari tadi, nyala tak berhenti. Dengar tu. Dan ada juga motor-motor yang tak tidur lagi. Thank you.
macam bunyi dia. Ada macam wuhan tadi, bunyi kata dia. Saya nak update sikit vlog sebelum ni, yang mana saya ada pergi dekat satu kilang kilang minyak ke apa bersebelahan dengan lokasi ni. Kilang tersebut telah pun diambil alih ataupun telah digunakan dan telah dibina semula oleh syarikat telah diambil alih oleh satu syarikat. Yang telah beroperasi, pagar semua dah dibina lah. Jadi sekarang ni pukul 3.40, okey juga sebenarnya ni. Dan ada juga terdengar suara keramaian, suara lelaki di balik-balik pokok, suara bercakap-cakap. Wallahualam, mungkin ada terakam di dalam kamera saya. Tak pasti lah bunyi apa tu, mungkin burung ke apa, tak pasti. Wallahualam. Adam ni dekat ujung sana. Kau relax dulu sini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bergerak keluar.
akan bergerak keluar. Mana dah luar tadi? Sini ya? Jaga-jaga dam. Acap. Apa benda? Hujan tak tu? Alhamdulillah selesai. Tak lama sangat pun kat sini. Lebih kurang sejam lebih ya. Sejam dua jam tu? Dua masuk dua jam eh. Apa pula buku atas tu? Selepas membuat eksplorasi selama seminggu lah lebih kurang, patu petang, siang dan malam. Jadi pada waktu malam tu apa yang kami rakamkan hanyalah bunyi suara-suara, tidak ada apa-apa yang kelihatan. Kawasan situ malam tu memang agak seram lah, biasalah tempat banyak kematian dekat sana. Tetapi setakat ni alhamdulillah ada apa-apa yang berlaku lah. Bagaimanapun pengalaman yang lalu, pengalaman-pengalaman mereka-mereka yang telah menghadapi situasi sesuatu yang tak boleh explain, itu adalah pengalaman mereka yang kita tak boleh tolak. Mungkin rakaman saya ni hanya seminggu, tetapi mungkin akan berlaku pada orang lain, mungkin tidak berlaku pada saya, mungkin benar, mungkin tidak, wallahualam. Menarik eh apa yang diceritakan oleh Pakcik Ilyas eh. Saya sangat suka dengan Pakcik Ilyas ni. Dia sangat ramah, sopan dan fakta-fakta yang diceritakan. So, saya anggap apa yang dikongsikan adalah satu yang eksklusif. Terima kasih Pakcik Ilyas kerana bagi bersama dan juga anak-anak beliau yang berniaga warung berdekatan. Semoga Pakcik Ilyas dan keluarga dimurahkan rezeki. Okay, jadi dekat Kampung Ladang ni, dekat JT, dekat ujung sana ada pasar nelayan eh. Pada yang nak beli barang-barang basah, ikan, ketam, dekat sana memang sangat murah. Semua fresh-fresh. Terima kasih kepada yang menonton vlog kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana ikuti daripada awal sehingga akhir. Dan terima kasih kepada yang share, like dan subscribe. Jumpa lagi untuk eksplorasi yang akan datang. Tak pasti bila, seperti biasa. Assalamualaikum.